Harga kater akhirnya naik lambung. Ikut naik ya. Orang akan semangat breeding lagi. Breeding ya, betul Pak. Akan semangat beternak lagi karena hasil ternakannya kan ada harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini saya bertemu sama Pak Dwi. Nah, inilah salah satu tokoh yang di belakang layar yang selalu on untuk dunia perburungan nasional. Dan ini adalah tokoh yang patut kita belajar dari beliau ini, yang harus kita panuti, dan ini seluruh Indonesia kenal lah kalau dengan Pak Dwi ini. Pak, gimana Pak? Baik. Kegiatan sekarang apa Pak? Kegiatan sekarang apa Pak? Sekarang ini kan ya lagi lomba. Lomba. Yang lain Pak, selain ini misalkan ada penggalan ada lomba-lomba yang lain atau agenda-agenda yang lain misalkan ya. Di sekarang ini kan Pak, Bapak kan di PBI juga. Ya, agendanya nanti PBI itu kan di Bojonegoro. Pak Bojonegoro. Bapak Bunda itu kan mau mengadakan lomba bulan Mei ya. Mei. Habis lebaran. Awal Mei. Oh. Nah, sama ini Pak, kan sekarang kan yang khusus yang di PSMM ini kan komunitas khusus yang terlihat itu kan untuk burungnya murah ya Pak. Ya. Nah, kalau untuk burung lain, misalkan di sini kan selain burung yang fester-fester kan ada kacer Pak, ya. Kemudian ada jaijo atau yang lainnya. Nah, untuk burung lain ini ada itu nggak Pak? Maksudnya keinginan dari Bapak ini sebagai penggalak untuk dunia burung, untuk lombain, untuk misalkan atau menciptakan seperti SMM ini loh maksudnya Pak ya, yang lomba yang fair untuk burung lain. Kita semua itu kan di latar belakangnya hobi loh, pemain lah, pemain menjalankan hobi. Nah, kalau itu hobinya itu bagus, hobinya itu maksudnya terarah untuk mencari apa ya, utama kan mencari persaudaraan toh. Oh iya. Samping menjalankan hobi, mencari persaudaraan, nah, akhirnya kan juga timbul suatu angan-angan, ini ikut komunitas murai, ikut komunitas kacer. Nah, kebetulan kemarin kan saya lihat beberapa tahun ini kan kacer menurun sekali tuh. Nah, ya itu dia Pak, makanya Pak. Mana-mana kacer kok, apa ya, kelasnya bawah terus dulu. Iya. 350, 3 ini, 3 kelas-kelas bawah lah. Kelas bawah Pak, akar rumput ya, semua Pak. Akar rumput, ya makanya ini kan saya punya keinginan cita-cita sama teman-teman, merangkul teman-teman untuk membuat breed kacer supaya naik lagi. Oh, khusus kacer Pak? Iya, kacer. Kita kan komunitas. Komunitas itu kan harus satu toh, satu apa ya, satu item dulu itu loh. Oh iya. Kalau nanti banyak item akhirnya kan awal ya. Iya. Ya betul. Oke. Jadi saat ini lagi ini ya Pak, lagi mau menggalang atau mengumpulkan teman-teman ya Pak, penghobi ya. Khususnya kacer yang bisa jadi satu naungan yang di situ nanti ya mudah-mudahan insya Allah bisa juga untuk seperti SMM ya. Dengan sistem SMM dengan grade yang lumayan ya Pak. Ya, ya. Intinya kan dengan kita menaikkan grade kacer otomatis manfaat banyak satu. Harga kacer akhirnya naik melambung. Ikut naik ya. Orang akan semangat breeding lagi. Breeding ya betul Pak. Akan semangat beternak lagi karena hasil ternakannya kan ada harganya gitu. Betul Pak. Nah itu kan termasuk program juga pelestarian. Iya salah satu betul Pak betul. Samping nilai ekonomi juga ada nilai pelestariannya itu. Oh iya. Ke depannya kan kacer akhir banyak. Dan akhirnya nanti mungkin ada kacering, akhirnya kan seperti itu loh. Nanti kalau udah banyak peternak kan mesti pakai ring. Kacering ya, betul. Tapi respon dari teman-teman yang sampai dengan saya itu yang membuat di dalam satu wadah itu gimana Pak? Ini respon teman-teman ya baik lah. Kita kemarin sudah cocok launching pertama di Jogja itu kan. KMN itu kan? Oh KMN, namanya KMN teman-teman, ya, KMN. Namanya KMN. Itu namanya kalau nggak salah Kacer Mania Nusantara ya Pak? Iya. Betul ya Pak? Kacer Mania Nusantara. Nah, ini teman-teman bisa diperhatikan bahwa nanti ini Pak Dwi sedang membentuk sebuah komunitas khusus kacer namanya Kacer Mania Nusantara. Jadi bagi teman-teman yang kacer, ayo kita bergabung di sini yang nanti kita langsung koordinasi dengan Pak Dwi yang sebagai sampai saat ini masih jadi koordinator ya Pak. Kita di KMN ini semuanya jadi apa ya? Strata sama, duduk sama tinggi. Jadi nggak ada kata atas dan bawah. Bawah, oh iya. Semua saling memiliki. Diharapkan semua saling peduli. Jadi, betul.
akhirnya mungkin harapannya kita kan bisa kompak, bisa solid, nggak ada perbedaan gitu. Dan misi kita kan dari kita untuk kita juga diri gitu. Barangkali kita pasti event lomba lah, makanya di lomba kemarin kan daftar pemilik kan ya komunitas, alamat kan juga komunitas, komunitas. Biar saling memiliki. Oh, jadi tidak, walaupun nama burungnya ya, beda sendiri-sendiri, tapi ya, namanya kita kan berusaha untuk menyelitkan dulu lah, menyamakan visi-misi dulu gitu. Oh iya iya iya. Kalau mungkin nanti visi-misi sudah ketemu gimana-gimana ya, silakan ide masing-masing disampaikan, yang penting kan nanti musyawarah mufakat loh. Sampai saat ini seluruh Indonesia sudah kerangkul Pak? Sudah, mulai dari Riau, Lampung, anggotanya kemarin ya, Jakarta, Bekasi, Solo, Semarang, Jawa Tengah, sampai Surabaya, Malang, Kediri, Trenggalek, sudah ada nasional. Sudah ada nasional. Tetap mengedepankan konsep G24 Pak? Kalau konsep kita belum ada untuk arah itu. Kita hanya ikut satu ya, mencukseskan gelaran lomba di mana gitu loh. Oh, jadi sekarang untuk event itu masih nempel di event-event ya, lain ya Pak? Enggak bentuk suatu penjurian sendiri. Lomba sendiri ya, enggak? Betul. Oh, jadi masih nempel di event-event ya, tertentu kita, ya Pak? Salah satunya kan misi kita kan juga membantu teman kita yang mengadakan event, kalau event nasional kan. Oh iya, iya iya iya. Trofi kita ada gitu loh. Oh gitu, berarti kalau sekarang yang sekarang berjalan, trofi itu di, dari komunitas Pak? Tapi dari panitia. Kita, dari panitia. Kita kan dalam arti daftar juga di panitia itu. Daftar. Oh iya. Oke, berarti semua memang hanya menempel nama sama nempel komunitasnya. Sama harga tiket. Harga tiket. Kita kan minta harga 500 atau 1 juta gitu. Oh iya. Oke. Jadi sekarang sudah berapa kali Pak untuk di apa? Launchingnya. Baru sekali kemarin di Jogja kemarin. Ini PB ya, di PB. Dua sesi. Dua kelas. Tiket 1.100 sama 550. Itu yang 60 ya, Pak? G24. G24. Iya. Karena kalau G24 tiket besar itu kan bisa terlihat gitu loh. Bisa dinikmati semuanya. Nikmatin gitu ya, Pak. Kalau nanti G60 ya bisa, cuma kan komunitas kita kan baru muncul kan, pesertanya kan, anggotanya kan masih belum terlalu banyak. Sampai singkat ini, sampai saat ini jumlah anggota yang masuk? Jumlah anggota kemarin sampai saat ini, bentar saya tak lihat, ada grupnya. Perkiraan ya mungkin ada 50 sudah Pak? Belum Pak. Belum ada. Tapi minimal kuota 24 sudah masuk ya Pak? Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 35. Seluruh Indonesia. Kalimantan ada. Jadi sampai dengan saat ini untuk KMN sudah terbentuk, sudah terdapat 35 anggota yang fix ya Pak. Ya. Dan ini pun akan terus bertambah terus karena dari informasi dari ini banyak teman-teman yang respon terhadap bentukan komunitasnya yang Pak Dwi koordinir ini. Jadi teman-teman yang mungkin belum bergabung, pecinta kacer khususnya, silakan bergabung di sini. Kita bersaling silaturahmi untuk persaudaraan yang penting. Jadi tidak ada ambisi masing-masing, kita hanya persaudaraan. Gimana kita menyalurkan hobi khususnya di burung kacer ya Pak? Hitam putih ya Pak, gitu Pak. Ada pesan-pesan nggak Pak? Mungkin dari buat teman-teman kacer yang itu Pak? Kita hanya ada satu pesan saja untuk pemain yang penghobi hitam putih, jangan putus asa untuk merawat hitam putih, karena hitam putih ini kita akan sudah mulai dorong untuk kembali ke terah yang seperti dulu lagi, bisa terata dengan burung murai ya. Mohon doa dan dukungannya apabila nanti kami datang di lokasi manapun, mohon support dan dukungannya. Dan selalu untuk menjaga tali persaudaraan dan silaturahmi yang utama. Itu aja, Pak. Nah, baik. Ini teman-teman pesan dari Pak Dwi. Jangan kendor, jangan berkecil hati yang sekarang punya kacer.
kita akan persamakan nanti mungkin stratanya akan sama, akan naik seperti burung murai ya Pak. Ya, baik Pak, kalau gitu terima kasih Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Salam sukses Pak. Semoga KMN ya, terus seperti ini Pak. Amin. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya.